Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berikut ini merupakan doa taubat yang sangat baik untuk dibacakan atau dijadikan amalan pada bulan Rajab, pada bulan Syaban, dan pada bulan Ramadan. Insyaallah akan dapat mendatangkan pahala yang sangat besar jika dibacakan pada bulan-bulan tersebut. Juga merupakan doa untuk dapat dihapuskan segala dosa-dosa yang ada pada diri kita. Doa ini boleh dibacakan pada setiap selesai sholat fardu maupun sholat sunnah, juga boleh dibaca pada waktu-waktu yang baik lainnya. Namun, sebagian ulama mengatakan bahwa doa ini sangat baik untuk dijadikan amalan sesudah sholat zuhur, pada bulan Rajab, pada bulan Syaban, maupun pada bulan Ramadan. Dan berikut adalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nasyura. Adapun artinya, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Aku mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang hidup terus selalu jaga. Aku memohon taubat kepadanya dengan taubatnya seorang hamba yang banyak berdosa, yang tidak mempunyai daya upaya untuk berbuat mudharat atau manfaat untuk mati atau hidup maupun bangkit nanti. Dan berikut adalah bacaan dalam huruf Latinnya yang sesuai dengan penyebutan atau pengucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nasyura. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.